Kali ini kita bakalan undi giveaway dari Pondok Dangin Banjar. Jadi saya udah di depan rumah adminnya, kita langsung aja masuk, oke? Iya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, indranya sudah siap ya. Ya, teman-teman. Kembali lagi kita nih. Nah. Iya. Oke. Kita udah ada di Pondok Dangin Banjar. Jadi udah sama adminnya. Harusnya kemarin ya, undi ya? Harusnya kemarin tanggal 25. Jadi saya minta maaf kepada teman-teman yang udah menantikan giveaway dari Pondok Dangin Banjar karena kemarin Pram Channel sedikit kecapean karena habis buat video di Ubud gitu dari siang itu. Nah, sekarang kita akan prepare untuk undi giveaway-nya. Oke. Semoga beberapa dari kalian ada yang beruntung ya. Jadi mungkin dari Indra ada yang mau disampaikan? Ini ceritanya kan udah setelah giveaway nih tayang ya. Mungkin ditunggu giveaway selanjutnya yang lebih menarik lagi hadiahnya ya. Iya. Tunggu kira-kira bulan Agustus akan ada giveaway yang lebih besar lagi. Mungkin ada clue-cluenya dikit. Rahasia, masih rahasia. Masih rahasia lah. Intinya lebih menarik lagi ya. Menarik lagi. Oke. Oke, kalau gitu sekarang kita undi semeton ya. Hari Rabu bisa langsung datang ke markas nih yang udah dapat giveaway. Jam hari Rabu jam lah, start dari sore lah, jam 3-an lah. 3-an ya. Jam 3 sampai malam. Oke. Okay. Soalnya admin lagi ada acara besok. Ada acara keluarga lah. Intinya hari Rabu. Karena juga saya ukirnya belum diambil juga. Ya. Nah, di mana ngukir? Ini ada sih teman yang buat. Masih lokalan sini? Masih lokalan sih. Nah, teman-teman, jadi ini dia pemenang pertamanya. Kita udah selesai ngundi dan saya udah screenshot juga. Nah. Wow, ngeblur ya. Nah, fokus. Ayo, iya. Hadiah pertama Galih Pandai, dimenangkan oleh Galih Pandai. Terus hadiah kedua dimenangkan oleh Ogi Andri. Jadi kedua ini dapat payasan. Cagak. Oh, cagak dua cagak ukir. Terus yang ini dapat payasannya. Nomor 3 Surya Siu Team, Surya Siu Ket Team. Oke. Okay. Juara terakhir nomor 4 Dangin Margi Family. Jadi udah enggak asing nih. Oke. Okay. Buat teman-teman yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya. Ditunggu aja giveaway dari Pram Channel dan Pondok Dangin Banjar di bulan Agustus, tentunya dengan hadiah yang lebih menarik lagi. Oke. Okay. Nah, tadi Indra juga lagi garap-garap project nih. Ini orderan? Ya, ada sih beberapa. Ya, sekalian lah buat stok juga. Stok ya, nanti mendadak. Anak-anak pengen cepat ya. Kayak waktu ini aja, ya. Kayak orang bikinnya sekarang gitu. Iya, iya. Nyari barang biar nggak nunggu lagi. Misalnya adik-adik yang masih sekolah itu ya pengen cepet ya. Misalnya gitu. Ya, semuanya. Ada yang ready pasti gitu banyak. Oh. Kebetulan juga di sini udah disiapin tempatnya Nera ya. Nah, jadi ini teman-teman. Model-model payasannya ya. Janggan, kuir. Ini mahkotanya nih. Nah, ini layangannya nih. Ini dijual nih semeton nih. Kalau mau tahu harganya, DM Pondok Dangin Banjar di Instagramnya ya. Seputaran Intaran Sanur. Nah, ini jual plastik juga, bantang tengah. Mau sharing-sharing sama admin Pondok Dangin Banjar, boleh ya? Iya. Oke. Terakhir. Oh. Kan tepat warnanya. Ah, dirubah lagi. Itu kan merah kan biasanya, udah dibongkar sih. Oh.
Nah, ini ogoh-ogohnya Indra tahun ini ya. Sapu Lager banyak udah dirubah dari warna mungkin. Jadi buat teman-teman penasaran, ini tahun depan akan dirubah temanya. Tentunya juga anatominya gitu. Dengan tema lokalan sini Andra ya. Ogoh-ogohnya ya. Kita ngobrol santai sebentar ya nih, sambil begini. Intranya sambil ngukir. Ini apa nih Indra? Chat ya? Clear. Oh clear. Clear kuas. Bebek. Oh biasanya pakai ya untuk di patung bebek nih. Jerapah biasanya. Di Gianyar banyak yang buat kerajin kayak gini sebetulnya. Iya. Bebek jerapah. Nah ini banyak sekali ada kotak rokok nih. Jadi adakah sebulan ini menghabiskan segini? Sebulan ya, luar biasa. Lagi ngetren nih, banyak iklannya tuh ya. Payasan Janggan dan Kuir seputaran Intaran Sanur. Jadi lokasinya dekat juga dari Denpasar Timur, dari Kesiman dekat, dari Renon dekat, dari Denpasar Selatan dekat lah intinya. Apalagi naik motor kendaraan lebih dekat lagi, cepat nyampe. Jangan ragu buat mesen sama temen ya. Pokoknya masalah harga bisa dibicarakan ya. Buat yang baru-baru ingin punya janggan ya bisa kesini. Nanya-nanya harga lewat Instagram boleh. Buat yang baru-baru ingin memiliki kuir atau jangan ya boleh tanya-tanya Pondok Dangin Banjar ya. Jadi Indra ini dulu di tahun 2014 layangan janggannya memenangkan Cat Festival Lomba Layang-Layang juara 1 di Pantai Mertasari. Kalau nggak salah lomba layang-layangnya waktu itu diadakan oleh Sanur Festival ya? Iya. Sanur Festival juara 1. Jadi layangannya baru jadi mungkin ya waktu itu ya? Nah, sudah lama. Oh, udah lama ya. Tapi juara pertama kali. Iya. 2014 ya, nggak nyangka mungkin. Waktu itu glebernya di mana dapat lah? Buat sendiri. Buat sendiri? Gini nyambungnya pakai sodar apa baygon? Baygon. Sama plastik sih dibantu ya? Ya dibantu. Setiap berapa meter diambil? Dulu masih nyambungnya masih semeter semeter lah gulung itu. Lurus nggak mau lurus? Lumayan. Pakai penggaris? Dulu masih pakai penggaris besi. Apa kayak oh besi itu? Semeter semeter belum tahu teknik juga kan cuma pakai kayak biasa. Otodidak. Ya, iya. Ini gimana caranya biar mau kayak gini warnanya? Masih plastik kebuka. Oh. Ke sini masih sweater jadinya. Iya. Sweater, sweater jadinya. Bener-bener nah, gini ya, ya. Manual. Nah, sekarang kan udah plastik pelipat. Oh. Kepotong jadinya panjang. Nah, motongnya pas ngelipat tuh pakai apa tuh? Nah, kalau biasanya kita sih tak buka, terusnya pelang lipat biar lebih rapi. Oh. Lalu di ya di tekan lah itu baru dipotong cari gempel ukurannya berapa cutter mungkin ya, cutter sama penggaris besi ya sih kan tebal lah ya kalau cutter sih nggak pring-pring dia agak agak oh. Ngeri ngeri lah pas aja sih ngeternya itu jangan dikasih goyang berapa lipetan itu plastiknya dong tebal kan itu langsung itu lah langsung oh itu iya cuma ini rapi nanti lipat cutternya tebal itu ya. Cutter isi ulang mungkin? Ya, lumayan biayanya. Sini juga ada penyalin buat kondo. Silahkan komentar di kolom di bawah.
Ya, teman-teman, kita pamit dulu. Sekian dulu videonya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Ditunggu video Pram Channel selanjutnya yang lebih seru lagi mungkin atau menarik ya. Thank you Indra udah gini ya, melibatkan ya. Pram Channel. Keton Serang Sami yang belum dapat jangan berkecil hati. Tunggu giveaway selanjutnya bulan Agustus lah. Dan lebih besar, hadiahnya lebih menarik lah. Ya, terima kasih banyak. Ya.